Wanita ini adalah Raden Ajeng Kartini atau R.A. Kartini. Beliau adalah salah satu pahlawan wanita yang gigih memperjuangkan emansipasi wanita. R.A. Kartini lahir di kota Jepara pada tanggal 21 April tahun 1879, hari kelahirannya kemudian diperingati sebagai Hari Kartini. Kartini berasal dari bangsawan Jawa, ayahnya bernama Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat, adalah Bupati Jepara, dan ibunya bernama M. Angasirah. Semasa kecil, Kartini dipanggil Raden Ayu Kartini, namun Kartini tidak menyukai panggilan Raden Ayu tersebut. Foto bersama saudara kandung dan tirinya, atas dari kiri, Kartini, Sulastri, Rukmini, Kardinah, Kartinah, dan Rawito. Foto Kartini bersama keluarga, ayahnya Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat dan ibunya M. Angasirah, beserta saudara-saudaranya. Di foto ini Kartini sudah beranjak dewasa, berada di samping ayahnya dan ditemani tiga saudaranya, Sumatri, Rukmini, dan Kartinah. Kartini bersama kedua adik perempuannya, Kardinah dan Rukmini, foto ini sekitar tahun 1900. Kartini sedang membatik dengan dua adiknya, Rukmini dan Kardinah, ketiga-tiganya memakai kebaya putih dan sarung batik buatan sendiri, foto ini sekitar September tahun 1900. Foto Kartini bersama kedua adik perempuannya, Kardinah dan Rukmini, yang ikut berpengaruh dalam kehidupannya. Kartini menikah di usia 24 tahun dengan KRM Adipati Aryo Singgih Joyo Adiningrat pada tanggal 12 November tahun 1903. Kartini bersama suaminya KRM Adipati Aryo Singgih Joyo Adiningrat dan tiga saudara perempuannya, Sumatri, Rukmini, dan Kartinah. Foto Kartini bersama ketiga saudaranya, Rukmini, Kartinah, dan Sumatri, mengajar dan menjadi guru. Kartini bersama suaminya, KRM Adipati Aryo Singgih Joyo Adiningrat dan putri tiri Kartini yang sedang dipeluk. Kartini dalam keadaan hamil tua, 4 hari sebelum melahirkan atau 8 hari sebelum meninggal dunia. Foto ini sekitar tanggal 9 September tahun 1904. Kartini meninggal dunia di usia 25 tahun pada tanggal 17 September tahun 1904 setelah 4 hari melahirkan putra tunggalnya R.M. Susalit Joyo Adiningrat. R.A. Kartini meninggal pada tanggal 17 September tahun 1904 dan dimakamkan di Desa Bulu, Kecamatan Bulu,
Rembang, Jawa Tengah. Setelah Kartini wafat, J.H.A. Bendanon mengumpulkan surat-surat Kartini. Buku itu diberi judul dalam bahasa Belanda, Door Duisternis tot Licht, yang artinya dari kegelapan menuju cahaya. J.H.A. Bendanon dan Rosa.A. Bendanon adalah sepasang suami istri, yang menjadi salah satu sahabat pena Kartini, dan kemudian menerbitkan surat-suratnya dalam buku Door Duisternis tot Licht. Baginda Dahlan Abdullah adalah orang yang pertama kali menerjemahkan buku ini ke dalam bahasa Melayu dengan judul Abis Gelap Terbitlah Terang, yang diterbitkan oleh Kamasi for the Volkslektur pada tahun 1922. Armijn Pane tercatat sebagai salah satu penerjemah surat-surat Kartini ke dalam bahasa Indonesia dengan judul yang sama, Abis Gelap, Terbitlah Terang, diterbitkan oleh Balai Pustaka pada tahun 1938.